Kembali lagi di Emporio Architect. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah Bapak Budi di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Bapak Budi, kita tonton dulu intronya. Desain rumah kali ini merupakan salah satu karya Emporio Architect dengan style klasik modern yang memiliki lebar depan 24,41 meter dan panjang 24,75 meter dengan luas bangunan total 739 meter persegi. Hunian ini pun dilengkapi bukaan-bukaan lebar sehingga cahaya dan udara alami dapat memasuki ruangan dengan optimal. Selain taman yang luas, terdapat pula swimming pool pada bagian belakang rumah yang tentunya menjadi pemandangan terbaik. Dilihat dari depan, style klasik memberikan tampilan yang anggun dan mewah. Finishing tampilan kolom yang megah pada fasad depan membuat hunian ini tampak berwibawa. Suasana tropis pun jelas terasa dengan adanya taman yang luas mulai dari depan hingga ke bagian samping sehingga hampir setiap ruangan memperoleh view menyegarkan. Selain itu, adanya swimming pool di dalam rumah tentunya menjadi fasilitas rekreasi yang sekaligus menambah nilai rumah menjadi semakin mewah. Beranjak masuk ke dalam rumah, kemudian akan disambut oleh guest area. Kesan mewah jelas terasa ketika berada di dalamnya, dengan menampilkan aksen cermin yang menjadi daya tariknya.
Dari guest area kemudian diarahkan menuju living area. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi area ini dengan dipercantik oleh aksen marmer pada dinding serta dibuat void yang membuatnya tampak megah. Ditambah lagi dengan adanya bukaan lebar yang memberikan pemandangan swimming pool dan taman, tentu membuatnya semakin spesial. Tepat di belakang living area merupakan dining area dan kitchen. Area ini juga memiliki bukaan lebar mengarah ke swimming pool, sehingga membuatnya memperoleh view terbaik. Interior berkonsep modern dengan nuansa putih pun diterapkan pada area ini, sehingga terkesan anggun dan bersih. Selanjutnya diarahkan menuju workspace. Ketika memasuki area ini, suasana menyegarkan jelas terasa dengan dilengkapi bukaan lebar yang mengarah langsung ke swimming pool. Area ini didesain senyaman mungkin dengan memperoleh view terbaik serta interior yang mewah. Beralih menaiki tangga menuju ke lantai atas. Kemudian akan diarahkan melalui koridor menuju living area kedua. Area ini pun tampak nyaman dengan interior yang berkelas. Living area ini juga didesain sangat tertutup, sehingga tercipta kesan yang lebih private. Dari living area kedua kemudian diarahkan menuju kids bedroom. Kesan anggun yang berkelas diperlihatkan pada bedroom dengan nuansa putih ini. Selain itu terdapat pula bukaan lebar mengarah ke balkon yang memberikan pemandangan menyegarkan serta cahaya dan udara alami yang optimal. Thank you.
Selanjutnya diarahkan menuju master bedroom. Bedroom ini didesain paling luas dengan interior berkonsep luxury minimalis. Aksen marmer pada dinding headband menjadi daya tarik yang berkelas. Ditambah lagi dengan adanya lounge area serta balkon yang membuatnya semakin spesial. Sehingga suasana beristirahat terasa sangat nyaman dalam kemewahan. Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah klasik modern yang mewah bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect. Di video berikutnya, Emporio akan kembali menampilkan desain rumah mewah dengan style Mediteran. Hunian ini memiliki fasad yang mewah dan megah. Begitu pula dengan interiornya yang tampak menawan dengan konsep luxury. Menariknya, hunian ini juga dilengkapi swimming pool yang cukup luas sebagai area paling menyegarkan di dalam lingkungan rumah. Jadi penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video, bye!